إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى ونفعك إلى المسلمين آمين. باب في الإجابة في الجبال سبع سبع ini merupakan yang secara bahasa adalah ismun bil ujrah nama bagi upah. Orang kalau nyewa kan begitu. Rumahnya disewa, tapi yang nyewa keluar duit. Yang begitu. Jadi sementara dia tinggal di situ. Kalau uang, kalau waktunya sudah habis, ya selesai. Wasyara'an secara syariat adalah tamliku manfaatun bi'iwadin bi'syurutin aniyatin. Tamliku manfaatin, mempermilikan, kemanfaatan bi'iwadin dengan syariat. Disurutin aniyatin dengan beberapa syarat yang akan datang setelah. Jadi tamrik kemanfaatan, mempermilikan kemanfaatan. Jadi dimiliki untuk kemanfaatan. Jadi seperti orang memiliki, memiliki. Tapi penggunaannya sesuai dengan akad di awal. Kalau dia kemendor, rusak, ganti. Kalau yang enggak meledor, rusak, enggak ganti. Dia sewa motor, Dia sewa motor. Dia pakai itu motornya. Pemanfaatannya dipakai, motornya. Memang penyewaannya untuk naik motor biasa. Ya, rusak, tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat ngetrek, buat ngetrek, diangkat-angkat, baru jatuh rusak, ganti, karena dia trader. Tasibu ijaratun sah oleh sewa diijabin dengan ijab. Jadi pakai ijab. Ijab orang ya. Ijab ini orang yang menyewakan, ya. Ta'ajab tuka seperti aku menyewakan kepada engkau. Ijab yang punya rumah, ya umpama rumah yang disewanya. Ada ini aku sewakan kepada engkau ini, umpama apa? Rumah. Au akraituka, atau akraituka, sama aku sewakan kepada engkau. Ini yang punya, umpama yang punya rumah, yang mempunyai rumah. Aku sewakan kepada engkau. Au manafi'atu sanatan, atau aku permilikan kepada engkau akan segala kemanfaatannya 1 tahun, selama 1 tahun. Dia gunakan itu segala kemanfaatannya selama 1 tahun. Kayak orang punya pun kagak boleh dijual aja ya. Tapi nggak boleh dijual si orang yang ini, tapi nggak boleh dijual, ada syarat-syaratnya. Bikanya dengan demikian. Wa qabulin, yang kedua qabul. Qabul berarti orang yang
ya, menyewa. Tas tak jarku, sebutnya aku menyewa. Orang yang nyewa, kalau tadi orang yang menyewakan, atau orang yang menyewakan. Waktara itu sama aku menyewakan. Wakodil itu aku menerima. Qala Nawawi fi syarhi al-mu'adzab, berkata oleh Imam Nawawi dalam syarah mu'adzab, inna khilaf al-mu'adzab yadri bil ijarati wa rahmi wal ijarati. Berkata oleh Imam Nawawi dalam syarah mu'adzab, inna khilaf al-mu'adzab, sesungguhnya perselisihan mu'adzab, jual beli mu'atoh. Jual beli mu'atoh. Ini enggak jual beli, enggak pakai ijab kabul. Ini pada barang-barang yang dianggap kecil. Barang-barang yang dianggap kecil. Ini. Yang dianggap kecil, apa? Yang kecil. Ya. Beli rokok sebatang kecil nggak? Kecil ya. Beli korek, korek masih ada yang jual. Korek kecil ya, atau korek itu masih kecil, kecil ya. Beli korek satu kecil ya. Beli kerupuk satu kecil, bukan kecil lagi. Jual beli kecil, jual beli tanpa ada ijab kabul, contohnya yang dibolehkan seperti sesuatu yang kecil. Ini berlaku juga fil ijarah, di dalam ijarah. Ini berlaku juga dalam ijarah, dalam sewa. Artinya apa? Enggak ada ijab kabul dalam hal yang kecil. Fil ijarah ini dalam ijarah berlaku juga dalam hal-hal yang kecil. Jadi sewa menyewanya kecil, bang. Itu bisa enggak pakai ijab kabul. Paham? Langsung terima aja. Warok nih dan gadai, gadai juga begitu sama. Walibat nih dan hibah. Jadi kalau tadi kan dagang gitu ya, biasa umumnya kan dagang. Pembicaraan mau apa, bayul, mau apa, jual beli, jual beli. Nah, tapi mau apa ini enggak hanya berlaku pada masalah dagang aja, berlaku juga kepada ijarah, berlaku juga kepada hibah, berlaku juga kepada hibah tanpa ijab kabul dalam hal-hal yang kecil. Paham? Kalau hal yang kecil tadi sebetulnya kalau korek api. Jadi kalau korek api nggak bisa sewa, habis dia soalnya. Ini cincin bisa sewa. Buat saya cincinnya patut. Sewa. Jadi kalau nyewa barangnya tetap masih ada. Mobil, motor itu bisa disewa. Mobilnya, motornya bukan bensinnya. Makanya kita kalau pinjam motor ya biar hidup bensinnya begitu ya. Bensinnya tuh ya, lain lagi tuh. Wallahualam.